Selamat siang juga, Mbak. Namanya siapa? Nama saya Abdurrahman Arsani. Terus? Jurusannya? Jurusannya PAI. Semester berapa, Mas? Semester 2. Abis, maaf mengganggu, saya mau wawancara sekitar. Apakah Anda tahu tentang sastra angkatan 50-an? Tahunya cuma segini, Mbak. Ya, nggak apa-apa, silahkan jelaskan. Sastra tahun 50, angkatan 50-an itu sastra generasi kisah. Saya tahunya cuma itu, Mbak. Tokoh-tokohnya apakah Mas tahu? Tokohnya saya tahunya Khairil Anwar. Ya, itu saja? Iya, sama di sini, Mbak. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau melakukan wawancara. Namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Yusuf. Jurusan? Jurusan Akuntansi Syariah. Semester berapa sih? Baru dua, Mbak. Saya mau tanya, apa yang Anda ketahui tentang sastra angkatan 50? Yang saya ketahui, yakni sastra angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan HB Jasin. Nah, ciri angkatan ini adalah karya sastranya didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Tahu tokoh-tokohnya? Sedikit, Mbak. Contoh seperti halnya Khairil Anwar dan juga Pramudia Anagatur. Dia merupakan tokoh hacker. Saja, Mas. Iya, Mbak. Itu saja, Mbak. Terima kasih, Mas. Oh, iya. Sama-sama. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Maaf, nggak waktunya sebentar. Oh, iya. Nggak apa-apa. Namanya siapa? Nama saya Surono. Dari jurusan? Saya jurusan SKI Angkatan 2015. Semester 2, ya, Mas? Iya. Maaf, nggak waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara tentang sastra angkatan 50. Apa yang Anda ketahui tentang sastra angkatan 50? Baik, Mbak. Setahu saya itu sastra angkatan 50-an itu diatur belakangnya dengan kejadian di mana masa Indonesia itu mengalami perubahan. Perubahan dari masa kemerdekaan menuju masa penjajahan menuju masa kemerdekaan. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu kan sastra angkatan 50 itu merupakan kelanjutan dari sastra angkatan 45. Kurang lebih tidak ada perubahan, cuman istilahnya diambil dari kejadian-kejadian setelah masa itu. Contohnya itu pada saat itu adalah tentunya partai-partai politik pada masa itu. Kemudian partai politik itu membentuk satu lembaga, yaitu salah satunya lembaganya LAKRA, ya, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang dipelopori oleh Bapak Pram. Seperti itu. Tokoh-tokohnya selain Pram, siapa yang Anda ketahui? Setahu saya, Mbak, tokoh-tokohnya itu Tokoh Serta Joko Tiar, Khairil Anwar, dan kemudian Ramadhan Kah. Ini itu saja. Iya, Mbak. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Ya. Namanya siapa, Mas? Nama saya Zina Ahmad Asroni. Dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kebudayaan. Jurusannya Pendidikan Agama Islam. Semester 4. Mas tahu nggak, Mbak, tentang sastrawan angkatan 50? Sastra angkatan 50-an. Saya kurang tahu. Kalau nggak salah, dia sering belajar. Yang lain? Bukan. Kalau nggak sering belajar itu karyanya apa saja? Lupa ya, Mas. karena juga dulu waktu SMA sama SMP saja, ya itu kan sering terlihat di itu ya, di internasional soal-soal itu. Jadi karyanya terkenal pengarangnya itu. Tapi terkait karyanya itu agak lupa. Ya udah, Mas. Dari PPI. Mas tahu nggak sastrawan angkatan 50-an? Mukhtar Lubis. Terus siapa lagi? Srendra. Kalau karya-karyanya, Mas? Nggak tahu. Jadi Mas mau kata apa? Ya. Waktunya sebentar mau tanya-tanya. Kita mau tanya-tanya mengenai sastra angkatan 50-an. Banyak tahu nggak tentang generasi kisah itu? Generasi kisah itu apa?
soalnya saya jarang berjumpa. Apa yang dia macam? Kalisi, harus yang lain? Itu aja ya. Terima kasih, Gus.